Halo semua, si lovers. Kita ketemu lagi di tips dan triknya cara mengedit aplikasi. Oke, guys. Sepertinya saat ini ada sisa untuk lebih jelas lagi untuk identify-nya. Di sini saya akan coba masukkan beberapa equip di bawah level 150 ya. Moga kita dapat option yang bagus. Daripada ntar aku kasih makan ke pet. Nah ini salah satu skillnya kita pakai semua. Ya mungkin percaya nggak percaya ya, sepertinya agak ngaruh sih. Nah ini kita pakai raket sebagai tumbal. Kemudian baju hook ya. Kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Apakah layak dijual atau kita kasih makan pet. Ya memang iyalah lumayan. Kali aja bisa kejual lah 5 juta. Itu salah satu tipsnya yang jelas, itu ada optionnya, nggak kosong-kosong amat. Sekarang saya janji di episode kedua ini, tips kedua kita harus cari ruby. Oke, si lovers, kayaknya kita harus cari ruby. Yang paling cepat itu ada di daerah hutan cross. Dari hutan cross kita ke gunung crossnya ya. Ada cara singkat. Di sini kita nggak perlu scroll ya. Cuma harga scroll sangat mahal. Tinggal kita backspace, kemudian ketik cross forest. Oke, go. Waduh, agak lag juga ya. Nah, ini posisinya di Crash Forest ini. Si Lovers kayaknya memang kebiasaan ya. Saya sering matikan background sama voice skill, itu kadang-kadang suka agak berat ya. Begitu jaringan agak sibuk, dia otomatis sering keganggu juga. Apalagi kalau lagi nempak, jangan sampai jangan sampai bermasalah. Yuk masuk. Nah ini kita menuju ke Gunung Cross. Oke, moga aja sepi tempatnya. Yang arah kita tuju itu kayaknya di 7 ya. Waduh, ada beruang nyasar. Di sini spotnya nggak terlalu banyak. Biasanya sih maksimalnya 4 orang, 3 orang aja kalau ini besar. Apa level-level tinggi biasanya pada gebepet. Oke, kebeneran nih, kayaknya kosong deh. Yaudah, let's hunting. Pengen tahu nih. Oke, beneran lagi kosong nih. Tapi bentar lagi kayaknya bakal ada yang buat gebetan. Nah, disinilah tempat kita cari ruby ya, ataupun game yang lain. Biasanya di sini ada elemen air.
dan oke, terus itu ada yang lagi gebepet pasti. Ini kuat banget nih ya. Dapat jatuhan diamond ya. Oke. Baru berapa menit ini kita? No, ruby pertama. Oke. Ruby yo, ruby diamond. Wait. Apa nih ini? Ah, beruntung lah. Banyak jatuhan di sini sebenarnya kalau lagi kosong kayak gini nih. Lumayan. Oke, okay. Itu ya salah satu caranya kalau kalian memang sangat butuh ruby. Saat ini memang ruby gak terlalu mahal sih, tapi ya lumayan juga. Oke, okay. Cukup ya. Kita akan coba tempat nanti kita nempak. Buat jadi lebur, maka dapat bisa gold stone ataupun white stone ya. Nah, sekarang saya coba nempak ya. Ini posisinya di elim, saya cari tempat sepi dulu. Nah, modal ruby 4 ya, barusan saya potong paling setengah jam lah. Saya cari ruby. Nah, kita masuk buat. Nah, di sini biasanya cukup aman untuk nempak ya. Cuman memang posisinya ini lagi malam. Saya cuma ngasih tahu aja kalau nempa malam itu resiko gagalnya sangat tinggi. Itu moga kali ini kita beruntung. Nah, saya coba 1, 2, 3. Oke. Oke. Ruby pertama sukses. Kita coba lagi. Biasanya kalau yang kedua gagal atau ketiga gagal ya sepertinya harus pindah tempat. Aduh. Kacau, kacau. Oke, kita coba lagi. Aduh, apes, pindah tempat kayaknya nih. Kita lihat, memang kalau nempa malam ini apes. Oke, silvers, sepertinya kita coba untuk nempa di jahit ya. Ini saya sengaja menunggu pagi di waktu seal itu mataharinya mulai terbit ya. Harus sedikit sabar sih, karena kalau udah beberapa kali gagal lebih baik menunggu satu putaran rotasi hari di gamesnya.
Aduh, ini agak lain juga sih. Aneh ya. Oke. Kita prepare. Aduh. Ya, moga lah nggak gagal ya. Kita cuma punya sisa 2 ruby. Harus sedikit hati-hati. Jangan sampai ada lag. Saya udah matikan semua. Termasuk chat. Oke, kita coba untuk plus 5 nya langsung dah. Oke. Mantap, 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 mantap. Oke, tinggal satu kali lagi Ruby. Sip. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip, 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 sip. Nah, ini nih yang agak-agak bete. Kalau gagal lagi, males cari ruby lagi. Oke. Kita agak sabar. Mungkin nunggu delay-nya agak lama ya. Ya, boleh dihitung, boleh enggak. Yuk, sip. Oke, sekarang kita lebur nih. Plus 7 lah, peluangnya agak lumayan. Buat dapetin gold run stun ya. Biar bisa nanti support kalau mau nempak ke XP plus 9. Atau plus 10 sih biasanya. Plus 10 maksud saya. Ya, dasar palu cacat. Kita lihat, nah, tempat lebur tahu kan? Di sini sebelahnya kakek Osen. Orang pada stres juga penempatannya gitu. Oke, set red. Kita langsung aja. Perlu delay apa enggak ya? Kayaknya enggak lah. Oke, berdoa moga dapat gold walaupun cuma 19% peluangnya. Ada 19% ya. Oke deh, usah mikir-mikir, tembak hajar. Oke, sukses. Dapat apa? Ya, white run. Hah, udah susah-susah nempak. Lumayan lah daripada dapat blue apa red. Udah, thank you ya udah nonton. Jangan lupa juga subscribe-nya. Nanti saya kasih trik-trik dan tips yang lainnya. See you.